Menjamurnya ajang kontes kecantikan dan banyak orang ingin terkenal di dunia entertainment layaknya artis K-pop menjadikan lahan baru bagi lembaga pendidikan. Salah satunya adalah Born Star Training Center Indonesia, Korea yang diyakini akan menghasilkan model profesional dan artis papan atas di dunia entertainment. Star International menggandeng sekolah informal internasional asal Korea Selatan, Born Star Academy Korea, yang sudah mempunyai cabang di beberapa negara. Berlokasi di Suite Life Sedaya City, Jakarta. Born Star Training Center Indonesia Korea hadir memberikan wadah edukasi bagi mereka yang ingin terjun ke industri hiburan tanah air dengan memacu pola pelatihan di Korea Selatan. Founder Born Star Training Center Indonesia Korea, Sabrini Iren, mengatakan banyak anak muda sekarang ingin terjun ke dunia hiburan seperti idola mereka, para bintang K-pop. Tentunya hal ini tak bisa dicapai jika tidak memiliki pengetahuan dan pelatihan yang cukup. Sabrina menambahkan, sebagai sebuah lembaga informal, program pendidikan di Born Star Training Center Indonesia Korea antara lain meliputi personality development, modeling, public speaking, hingga makeup artist yang dibagi dalam dua kelas, yaitu kelas materi dan praktek dengan jangka waktu 4 hingga 6 bulan. Para lulusannya dibekali dengan sertifikat kelulusan sehingga diakui legalitasnya. Born Star Training Center Indonesia Korea menjalin kerjasama dengan sejumlah agensi pencari bakat asal Korea antara lain SM Entertainment, YG Entertainment, Cube Entertainment, Jellyfish Entertainment, sehingga membuka lebar kesempatan memulai debut peserta didiknya di Korea. Apa sih buat stop ini? Iya, gimana membuat Born Star ini membuat talent-talent untuk maju ke pentas dunia dengan cara apa? Iya, jadi kami bukan hanya saya, tapi melalui untuk kami mengkompan channel punya komitmen untuk mendidik anak-anak bangsa untuk bisa profesional dari dunia entertainment. Mereka punya kekuatan dengan nilai dan normasi pengaturan ketimuran, kemudian mereka mendukung siswa untuk mengasah potensi yang dimiliki para talent-talent tersebut, bagaimana? Ya, kami menggunakan metode teori dan kemudian praktek, dan kemudian kami juga mengkombinasikan nilai pendidikan formal kami dengan pendidikan formal. Sehingga pendidikan formal kami juga mengajarkan nilai-nilai yang dan merasa support itu oleh Indonesia banyak nama-nama lagi dari dunia musik, kemudian dunia modeling dan lain-lain.